Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkebun bunga mania dimanapun Anda berada, selamat pagi, siang, petang, dan malam. Di channel Berkebun Bunga kali ini saya akan mengulas tentang macam-macam dan nama jenis sansevieria. Ini contohnya sansevieria green row. Ini bagus, warnanya hijau, agak kelurik-lurikan. Ini biasanya ini banyak istilahnya kutunya, kalau tidak cepat dibersihkan itu biasanya bisa busuk daun atau istilahnya karatan. Terus ada lagi di sini Eritrea. Eritrea ini bentuknya memanjang, maksudnya tinggi, bulat seperti pensil, tapi menyatu. Terus ada lagi lidah jin, ini istilahnya. Ada lagi ini jenis honey. Ini jenis kirki. Jenis kirki ini kalau di tempat teduh warnanya agak kehijau-hijauan, kalau nanti ditaruh di panasan itu warnanya agak kecoklatan. Ini jenis centong-centongan. Ini jenis tiger. Ini bisa tinggi, bisa 1 meteran. Ini tiger. Ini kalau dipanaskan ini warnanya juga bagus, setengah keabu-abuan. Ini jenis samurai besar, ini batangnya, istilahnya daunnya besar. Ini sansevieria yang jumbo. Ini samurai. Perawatannya juga hampir sama dengan sansevieria lainnya. Ini jenis sansevieria manolin. Warnanya keabu-abuan. Ada hijaunya. Kalau yang ini Midnight Star. Batangnya agak, daunnya agak kecil. Ini jenis Rhodida. Ini daunnya ngipas, simetris. Kalau yang ini Trifasciata, ini banyak tumbuh di biasanya seperti sansevieria lokal. Banyak ditanam masyarakat kalau ini, tapi bagus sekali
Ini kalau rimbun jumlahnya banyak, ditaruh di satu pot itu juga bagus buat hiasan. Semoga video ini bermanfaat buat Sensifera Mania dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya untuk membantu memperbesar channel ini. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas subscribe-nya. Semoga bunga-bunga Anda nantinya tumbuh subur, enak dipandang mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.